kita mau siap-siap untuk makan malam. Hari ini kan nontonnya si Kevin. Oh. Hari ini mau dinner ulang tahunnya kakaknya Sarah. Kita lihat aja nanti keseruannya kan. Impian rumah tuh apa? Impiannya rumahnya kayak gitu, lihat deh, keren. Pengen rumahnya gitu. Jadi mana nih, Kak? Kita lagi di warga lokal di Semarang ya. Tempatnya bagus, agak jauh. Okay guys, jadi sekarang kita udah sampai hotel. Mau siap-siap dulu, mau mandi, ganti baju. Karena nanti malam kita bakal ada dinner buat ngerayain ulang tahunnya Kevin. Sampai nanti. Di restorannya. Di restoran. Ya, di kota lama. Hari ini kan nontonnya si Kevin. Oh. Gitu. Mau siapa aja nih? Rame-rame pasangannya. Sarah Maziel, Kevin sama Cynthia sama mama papanya dan juga temennya tante dari Jogja datang spesial. Jalan dulu sebelum ke acara ulang tahunnya Kevin. Karena reservasi jam 7.30. Jadi ada waktu 1 jam buat jalan-jalan. Ini kita di Kota Lama Semarang. Menurutku ini tempat yang keren banget sih. Kota Lama Semarang ini keren banget tempatnya. Lihat aja nanti keseruannya. Ini juga kita makannya di restoran yang menurutku ini bagus banget. Jakarta kayaknya nggak ada yang kayak gini guys. Ini restoran yang paling favoritku di Kolong Semarang, namanya Marabunta. Karena
tempatnya tuh keren banget, nanti kalian bisa lihat ya. Sekeren apa tempatnya? Tempatnya bagus banget ya. Nah sekarang kita udah nyampe di restoran Ngaf Mastani Marabunta, Semarang. Kota lama Semarang ini keren banget, kayak old gitu, old city. Lihat guys, keren banget bangunannya. Dekat-dekat sana. Tapi kayaknya nggak di sini. Iya, di situ.
di mana ya? Kayaknya tuh deket di situ kan? Ya, kan di pinggir jalan sih, aku tahu. Bisa ada mobil lewat juga. Boleh saling lihat? 1, 2, 3, oke. Mulai dulu gak? Sorry. Udah sampai hotel lagi dan hari ini semuanya berjalan lancar dan seru dan kaji lo hari ini seru banget. Oh, karena semuanya enak tadi, terus kita juga ngerayain ulang tahun Kevin, terus keliling tadi kota tua ya, seru hari ini ya. Tadi kita foto-foto juga. Terus fotonya keren, kita pakai, kita sewa fotografer di situ ya. Jadi teman-teman, kita nggak akan pernah lupa Iya. Karena Semarang tuh itu kota apa, kota lamanya itu sih yang dia tuh bikin ikoniknya itu. Jadi kita akan ajak Bunda ke sini. Bye guys. See you tomorrow. Hati-hati.